Hidayah ada tiga macam. Pertama, ada hidayah holki. Ini dia. Hidayah penciptaan, ijad wal imdad. Kita hidup, lahir, itu teh hidayah, nikmat. Hidayah holki di situ. Ya. Nomor dua, hidayah itu adalah hidayah irsad wal bayan. Ini dia. Ini nomor dua, hidayah irsad wal bayan. Surat As-Saff ayat 9. Hidayah irsad wal bayan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allah mengutus rasul untuk membawa hidayah. Hidayah apa? Hidayah irsad wal bayan. Menerangkan, menjelaskan, bimbingan melalui Al-Qur'anul Karim, itu hidayah irsad wal bayan. Nomor 2. Nomor 3. Nah, ini nomor 3. Nomor 3 adalah hidayah taufik. Ayatnya surat Al-An'am ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ketika Allah hendak memberikan taufik kepada seseorang, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Kita ini beragama Islam sudah dapat taufik. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa ketika Allah menginginkan hambanya menerima taufiknya Allah, yasrah sadrahu lil Islam, Allah melapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka kita langsung menjawab, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil ka'bati kiblata wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Irsad wal bayan. Tetapi ketika Allah tidak mendaki dia mendapatkan taufik, maka taufik itu mahal, Pak. Tidak semua orang dapat taufik itu. Fir'aun punya hidayah. Namrud punya hidayah. Ya, Hitler punya hidayah tapi belum dapat taufik. Ya. Faman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ketika Allah tidak menghendaki dia dapat taufik, maka dadanya sempit. Engap. Ketika mau melaksanakan ketaatan tuh capek seperti mau naik ke langit. Berat gitu. Maka bunda ringan melangkah ke Masjid Al-Hakim tuh. Itu teh taufik, Pak. Taufik. Maka punten, ke Singapura, ke Perancis, ke Jerman, belanja ringan aja. Tapi ke masjid kok berat banget. Dia sudah dapat hidayah, belum dapat taufik. Maka ini teh nikmat, bunda, ayahanda, adindaku. Ketika kita dalam ketaatan, syukuri. Alhamdulillah ya Allah, bisa taklim. Alhamdulillah bisa tahajud. Alhamdulillah bisa menikah. Oke? Okay? Itu taufik.